Dok, itu kamu ya? Itu anak siapa, Dok? Biarkan saya istirahat dulu, Bu. Ibu bikinin air panas. Abis mandi, kamu bisa tidur. Sini malah jadi banyak masalah. Iya. Tahu gitu kan gue holiday aja di OC. Iya nggak? Anyway. Hah? Nggak bisa juga. Si Agnes mau dateng sini. Gue udah dulu ya. Gue lagi di mobil nih. Ntar lu gue telepon lagi ya. Ah!
Kamu ngapain sini? Aku gak bisa tidur. Ini tegang banget gitu sih. Gak apa-apa. Pak, mulai besok aku tidur sini aja ya. So, aku males banget kalau di hotel sendirian. Ya? Gak apa-apa kan? Asal kamu gak macem-macem sama aku. Pak, kamu pucat banget loh, Pak. Kamu yakin gak apa-apa? Tunggu, Nes. Reva, kamu gak lagi nyembunyiin cewek lain, kan? Enggak, aku takut kotor aja. Dapatin. Mampus gue, temen gue di mobil gue bongkar orang. Ah, yang bener lo, kata siapa? Ini, si Timbo tadi kebetulan lewat depan rumah lo. Emang lo gak parkir di dalam apa? Konyol tuh anaknya. Bercananya kayak anak pasar aja tau gak lo? Namanya juga Timbo. Suara apaan sih tuh? Gak tau. Pasti lo berdua pada ketakutan kan? Kan? Eh, Nong. Lo gak kencing di celana kan? Hah? Din, sorry. Tadi gue yang kirim SMS ke lo. Supaya lo berdua pada keluar. Eh, lo tuh norak banget sih. Kenapa gak ngebel aja? Hah? Emangnya gue gak tahu ha? Kebiasaan buruk lo berdua. Kalau gue tekan bel, lo gak akan bukain pintu. Yang ada gue malah disiram. Katro lo, gak lucu tau. Heran gue. Bisa tahan temenan sama dia. Jadi kecil lagi. Di, gue balik aja deh, Di. Ya, Tin. Masa gitu aja ngambek sih? Sorry, Tin. Sorry. Tantin. Gak lucu loh. Good.
Gun, jangan bercanda, Gun. 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 Gun, jangan bercanda, Gun. Tina! Tina! Gun. Kamu mimpi? Ada apaan? Tadi ada telepon. Pa, Gun meninggal. Ini semua kejadian punya anak. Pondi juga setuju sama gue. Timbo, nggak lucu tau nggak? Kira-kira aja loh. Kita apalagi berduka tau nggak? Pak, gue serius, Pak. Serius banget. Gue tahu banyak soal ginian. Lo tau nggak kejadian yang kita alamin ini sama banget sama buku yang gue baca? Percaya deh sama gue. Pak, ini kerjaan kuntilanak, Pak. Kuntilanak. Kita harus waspada, Pak. Eh, lu jangan ngaco lo ya. Pak, dengerin gue dong. Eh. Lo gak mau kan jadi korban berikutnya kan? Hah? Pak, kita harus buat perdamaian sama mereka, Pak. Eh, lo percaya kan sama gue kan? Ini kerjanya kuntilanak. Iya. Kita harus buat perdamaian sama dia. Now. Iya. Oke, now. Iya. Saya yakin itu si Reva. Tapi apa kamu gak takut? Kamu ngomong apa sih? Nggak usah percaya bulan timbu. Kalau perlu, nggak usah ngomong lagi sama dia. Tuh anak sakit tau nggak? Wah, tapi kebetulannya tuh terlalu banyak. Kebetulan apaan?
Kenapa, Di? Gue sendirian di sini, Nal. Bukannya Timbu ada di sana? Timbu nggak ada, Nal. Sekarang gue sendirian di sini. Gue takut banget. Timbu itu tadi ke sana, Di. Kenapa sih? Coba ada teleponnya. Ya udah, tapi handphone jangan dimatiin ya. Gue telepon Timbu dulu. Ini adalah suara kuntil anak. Bo, gak usah bercanda deh lo. Ngapain juga itu kuntil anak ikutan rekaman di demo kita? Lagian gue inget banget, ini lagu udah lama. Nah, makanya itu tuh, gue yakin lo semua udah lama diikutin sama kuntil anak ini. Dulu gue coba peringatin almarhum, tapi dia gak percaya sama gue. Terus gue peringatin Reva, dia malah cuekin gue. Dia malah pergi ke Australia. Kosong. Jangan so caper. Caper? Pak, siapa yang caper, Pak? Ngapain gue caper gini hari, ya? Gak ada untungnya. Lo dengerin nih, Kalau bukan suara kuntilanak, suara siapa, ha? Jangan.
Diam, Tari. Gue akan selalu bersama gue setelah ini selesai. Tari! Sumpah, Tari! 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 Gue bukan sekali dua kali, Pak, ngotak-ngatik ini, Son! Fah, tunggu dulu, Fah. Apaan sih? Itu jelas suara siapa? Reva! Aku gak tahu. Kamu denger gak sih? Kerjaan si Timo itu yang bikin aku jijik. Jadi aku marah. Iya, aku tahu. Aku gak mungkin nanya gini kalau aku gak kenal kamu, Fa. Aku tahu banget, kamu tuh gak mungkin marah-marah kecuali ada sangkut pautnya sama si... Eh, kalau gak percaya, yaudah.
dong, Mbak. Nes, ini aku, Nes. Reva. Reva, kamu pembunuh. Apa? Kalian juga lihat kan tadi kalau Reva ngebuang bayi. Hah? Bayi? Bayi apaan? Bayi gurita. Ibu juga belum pernah nggak tahu deh. Gue juga nggak jelas tuh bayi siapa, tapi jelas-jelas gue ngeliat pakai mata kepala sendiri kalau Reva ngebuang bayi itu ke tempat sama dekat apartemen. Gak mungkin, Nes. Orang dari tadi, si Reva itu sama kita. Iya, Nes. Aku dari sore tadi sama mereka ke rumah Nongoli. Dan tadinya aku mau bangunin kamu. Cuman aku lihat kamu... Terus siapa dong yang tadi aku lihat di apartemen? Aku mau balik ke hotel aja. Sini nih, pas nih tempatnya nih. Lo yakin, Bo? Nah, dengerin ya. Teman kita Noli sama Gun itu udah meninggal gara-gara ulah mereka. Lo mau jadi korban berikutnya? Enggak kan? Menurut ilmu yang gue dapat, inilah cara yang tepat. Dengan kita kasih makan mereka dan ajak berdamai, mereka gak akan ganggu kita. Percaya sama gue. Bentar ya. Hei, lihat nih. Inilah makanan mereka. Ceker ayam. Nah, ingat ya. Satu bambu lo ikat 8 ceker. Gak akan diganggu kan, Bo? Kita ini mau berdamai. Dan kita juga mau kasih makan mereka. Jadi mereka gak akan ganggu kita. Percaya sama gue. Ya, kayak kita kasih makan kucing aja deh. Mereka pasti jinak sama kita. Nah. Acara upacara segera dimulai. Yuk! Ayo. Takut banget sih. Makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Merekalah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan buat kalian. Datanglah hai kuntilanak. Datanglah kuntilanak. Datanglah! Thank you.
Enggak, Nal. Udah jauh kali. Lu coba cari ke atas. Gua cari ke bawah. Ke sana deh. Ke sana. Pada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Mereka lah yang kami undang. Di sini ada hidangan nikmat. Kami persembahkan untuk kalian. Datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Imbo! Cukup! Lu kalau mau bohong sama anak kecil aja. Pak, sabar dong, sabar. Semua ini ada prosesnya, Pak. Eh, monyet. Lu cuma mau nyari sensasi aja, kan? Pak. Apa-apaan sih lo? Itu udah setengah jalan nih. Setengah jalan apanya? Lu percaya sama pembohong besar ini? Silahkan. Paling dia tahu ginian dari internet. Sorry ya. Gua gak mau jadi bahan permainan lo. Reva, apa-apaan sih kamu? Kamu sengaja ya gagalin proses ini biar hantu Astari gak datang. Kamu ngomong apa sih? Udah deh, aku udah tahu semuanya dari Onal. Bangsat! Puas lo sekarang? Pak! Nah, ada apa nih, Nal? Kamu nyuruh Astari ngugurin kandungannya kan? Kita tuh ada hubungan kalian berdua, Pak. Aku ngaku, itu kesalahan yang terbodoh yang pernah aku lakuin seumur hidup aku. Karena itu aku bertahan. Aku gak mau lagi ML sebelum aku menikah. Tapi Astari masih hidup, Nes. Kamu tahu dari mana dia masih hidup? Dia tuh kamu dalam keadaan sakit, Pak. Emang kamu tahu dia selamat atau enggak? Kamu tahu enggak keadaan dia sekarang? Aku enggak tahu. Tapi bukan berarti dia udah meninggal, Nes. Kamu yang lebih tahu. Aku pernah kok langsung hubungin orang tuanya. Pak, aku ternyata sama ini enggak kenal sama kamu ya. Agnes, itu masa lalu aku. Aku udah buat banyak banget kesalahan. Dan aku sangat-sangat menyesali kejadian itu. Nes. Lari, Nes. Kepada makhluk-makhluk gentayangan dan arwah-arwah yang tak terpenuhi kepuasan hatinya. Di sini ada hidangan nikmat. Merekalah yang kami undang. Datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Datanglah. Datanglah, hai kuntilanak. Datanglah. Rin. Lu mana? Lu pilih panas seumur hidup lu apa cuma sebentar doang di sini? Masya Allah, gua itu apa bang? Kau punya apa bang? Bang, kau punya apa? Bang, yang kau banyak bang, bang. Jadi benar ya, dia tinggal di sini. Dia lagi pulang ke kampungnya. Dia sakit. Harusnya kamu menyuruh Reva untuk menjenguk dia. Karena mestinya dia ikut bertanggung jawab atas apa yang menimpa Astari sekarang. Saya ngerti kalau Reva agak keterlaluan sama dia. Makanya besok saya mau ngajak dia ngejenguk Astari. Jadi saya boleh minta alamat Astari yang sekarang?
mereka mau ke rumahmu, Ri. Tapi aku juga gak mau kamu celaka. Itu karena kita masih saling cinta, Nas. Tafa, besok kita ke rumah Astari ya. Anggap aja ini kesempatan terakhir kamu untuk kembali kepercayaan aku. Atau sebaliknya. Aborsi sampai dia mati dan bayinya juga ikut mati terjepit di selangkangannya. Thank you.
Kasihan kamu, Reva. Halusinasimu seperti dikejar kuntilanak. Kamu bilang Astari masih hidup. Jelas-jelas arwah gentayangannya yang ngebunuh teman-temanku. Black magic. Reva, bisa aja kan Astari pakai kekuatan mistis buat ngebalas sakit hatinya. Udah deh. Mendingan kamu berdoa aja supaya Astari maafin kamu. Permisi. Pulang, Nes. Siapa ya? Kami temenin Astari, Bu. Astarinya ada. Silakan. Dia ada di dalam. Astari. Astari. Thank you.
Reva, kamu kenapa, Reva? Reva! Bunirah bunuh diri. Begitu tahu Astari sudah meninggal di kota. Tapi gimana dia bisa tahu, Pak, kalau Astari meninggal? Menurut orang dekatnya, dia gentayangan di rumah ini sambil membawa bayi. Gitu, Om. Saya juga udah gak tahan sama keanehan-keanehan ini. Tapi saya benar-benar sayang sama Reva. Saya takut terjadi apa-apa sama dia, Om. Jujur, saya udah gak tahu lagi harus berbuat apa. Dia gak berhenti-berhenti nyebut-nyebut nama Astari. Dan ini benar-benar luar logika saya, Om. Setan, kuntilanak atau apalah itu namanya. Saya benar-benar bisa gila, Om, kalau tetap di sini. Om mengerti kesulitan kamu. Kamu pulang saja dulu ke Australia. Biar orang-orang Om yang urus dia. Baik, Om. Terima kasih, Anjas. Bangsat! Astari! Thank you.
ketangkep. Ini jagat mulia. Rasanya tidak, cuma ada pesuruh bapaknya yang datang ke sini kemarin. Dia sudah tidak perlu apa-apa lagi selain Astari, ya kan? Itu nggak lucu, Pak. Silakan, saya tinggal dulu ya. Agnes, kenalin, Astari. Reva, aku mau balik ke Australia. Mungkin agak lama, aku baru bisa jenguk kamu lagi di sini. Tapi, kamu kan bisa kenalan dulu. Nggak enak dong. Dia perempuan yang baik. Karena akulah dia jadi rusak. Astari, ini Agnes. Astari, ayo. Juga belum cerita kan? Kenapa keajaiban ini bisa terjadi? Thank you.
menyadari kesalahan terbesarku adalah menyianatimu. Ini apa, Astari? Astari, ini apa? Dan kebodohan besarku adalah mempercayai kamu untuk hidupku.